Nih setelah pemangkasan ternyata hasilnya bagus banget. Seperti apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan perlihatkan untuk tanaman kelengkeng new crystal. Nah ini hasilnya yang sudah saya pangkas. Ini kondisi tanaman agak layu tapi nggak apa-apa karena belum disiram ya teman-teman. Ini percabangannya udah bagus, rantingnya udah banyak. 1, 2, 3, 4. Jadi lebih jelasnya seperti apa ini yang masih saya proses. Ini tadinya cuma 2 ranting, saya potong bagian atas. Nih, saya potong bagian atas dan saya buang bagian daunnya. Yang pertama 1, 2, dan 3 sebelah sini. Ini udah patah. Nah itu seperti ini. Ini seperti ini. Nah. Patah ini menghasilkan ranting bagus. Ada berapa ranting? 1, 2, 3, 4 dan bagian bawahnya pun juga muncul calon ranting. Oke, itu ini juga. Nah, yang ini kita cek lagi. Ini lagi proses. Ini juga dari 1 ranting saya potong menjadi 3 ranting. Nah itu belum keluar, ini lagi proses mau keluar. Ini juga, nah bagian ini juga ini. Ini sudah seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ranting. Karena ini satu ranting saya pangkas bagian atasnya sudah seperti ini. Nah, ini kita lihat juga yang lain ini. Ini 2 ranting saya pangkas sudah seperti ini. Ini juga udah mulai ada cabangnya. Jadi sementara ini seperti ini ya teman-teman. Cara pemangkasannya saya sudah videokan, teman-teman tinggal praktekkan aja gimana caranya untuk merimbunkan tanaman kelengkeng tersebut. Oke, itu aja saya hanya memperlihatkan hasilnya. Cukup sekian buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan selalu menginspirasi teman-teman untuk bercocok tanam buah ataupun bunga lainnya. Untuk memperbanyaknya seperti ini rantingnya.